to my channel. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my home. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. I don't wanna wait up on my American dream. Oh, my American dream. Oh, American dream. Hariku bermula dengan Sabar. A few moments later. Alhamdulillah, bergerak juga botnya akhirnya. Lepas 30 minit menunggu dia mengisi minyak, ampun dah, hampir aku terjun tuh. Dapat. Oke, sekarang nih kami plan mau pergi resort Lato-Lato. Resort nih terletak di Semporna Sabah, salah satu pulau di Semporna. So kalau kamu mau kesini, kalau kamu orang Semenanjung lah, kamu kena turun di Epo Tawau, then pergi ke Semporna dalam ambil masa 1 jam lebih lah. Begitu kali ya, ikut kereta kamu lah kan. Dari jeti Semporna pula mau ke resort ni ambil masa dalam 10 ke 15 minit jugalah. Benda ni buat aku mes gila sebab dia ni pulau tapi dia macam terapung. Entahlah macam mana dia boleh nampak terapung tapi serius lawa gila. Nanti aku kasih tengok kamu gambarnya ya. Macam cing. So, it's the resort. So, kalau kamu kesini, aku sangat sarankan kamu dan kamu memang wajib sangat bawa power bank sebab di sini dia punya karan daripada 6 PM sampai lah 6 AM. Sahaja. Jadi berpanaslah kamu di bilik ya. No wifi, so kamu kena bergantung dengan jaringan internet kamu sendiri. Dan internet yang paling laju di sini adalah Digi, Dintalk, Maxis. Yang lain aku tak tahu lagi. Suk. Kita naik pergi tingkat atas. Dengan 150 tu, apa yang kamu boleh dapat adalah perkhidmatan bot memang disediakan untuk kamu ke pulau ni pergi dan balik. Lepas tu sarapan percuma, makan tengah hari dengan makan malam. Supaya tidak kebulur tengah malam, jadi aku cadangkan kamu bawa snack sendiri dari rumah. Kemudian penginapan yang seterusnya, kamu boleh dapat package ke pulau lain, ada kayak dan banana boat mungkin, sebab aku dah sempat pun benda tu, so percuma peralatan snorkeling. Jadi memang benda ni kan memang sesuai lah untuk bawa keluarga dengan budak-budak juga, sangat sesuai. Bawah ni ada tempat turun lagi, jadi mari kita turun. Astagfirullah. Tengok tu. Siapa? You guys can see the starfish.
Nacomel si Patrick. Turun lagi sini dik, kita akan pergi lobby utama. Tadi naik dari sana. Turun di sini. So sekarang kita balik bilik dulu. Coba kan kuncinya. Ini kali, ini. Jadi di situ pun boleh keluar, cuma itu macam kita sopan lah, itu kan tingkap, so kita keluar ikut pintu. Ada. Okay. Rizwan ini tidak mesra muslim, so aku jarangkan kamu bawa peralatan beribadah sendiri. Wait. What? Alam taklah. Ya Putri, sudah. Kita bisa sholat dulu, nanti aku sama mau gosip. Bye. Many, many minutes later. So sekarang ini kita pergi makan dulu. Makanannya sudah siap. Tinggal kita mamam. Nanti kita lepak sini mama. So let's go. So aku ambil ketam, sayur dengan ikan. Tapi aku ambil kuah ikan saja. Dan ini namanya lato. Memang favorite orang Sabah. Memang sedap gila. Let's try. Saya ajar kamu cara makan benda tuh. Itu dia punya sambal, wajib itu sambal dia. Oh, susu. Oke, okay, yang aku mau kasih tunjuk ni salah satu resort yang popular jugalah di Semporna ni, yaitu Nusa Kuya Resort. Berdekatan sejak dengan Latok-Latok Resort ni. Di tengah tarik begini yang angin-angin ni. Kita minum sejuk. Sedap. لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.